Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Benih yang jatuh di pinggir jalan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Anak-anak, ketika itu Yesus berada di Galilea, di Kapernaum, di dekat dataran Genesaret. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Matius 13 ayat 1. Ia keluar dari rumah ketika ibunya, Maria, dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha masuk menemui dia. Matius 12 ayat 46. Setelah peristiwa itu, Yesus pergi dan duduk di tepi danau Galilea. Ketika dia duduk di sana, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Matius 13 ayat yang kedua. Maka di tempat itu, dia mengajar lewat perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang dia sampaikan adalah tentang seorang petani yang keluar untuk menaburkan benih. Yesus membuat perumpamaan sebagai alat kendaraan utama untuk menyampaikan kebenaran. Dan perumpamaan yang pertama yang diberikan adalah tentang seorang petani yang menaburkan benihnya. Karena sepanjang dataran Genesaret adalah wilayah yang paling berhasil produksi di seluruh Galilea, di mana para petaninya dapat terlihat sedang menaburkan benih. Pekabaran kebenaran yang sedang diberitakan sebagai misi Yesus di dunia ini diumpamakan dengan benih. Ketika benih ditaburkan, maka tergantung bagaimana jenis tanah yang menerimanya.
ada 4 jenis tanah yang disebutkan dalam perumpamaan ini, dan masing-masing itu mewakili masing-masing karakter 4 jenis manusia yang mendengar dan menerimanya. Jenis tanah yang pertama, Yesus berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Matius 13 ayat yang keempat. Di pinggir jalan artinya bukan di pinggir jalan dari kampung menuju ladang, tetapi di jalan kecil sepanjang pinggiran ladang. Tetapi walaupun benih itu jatuh di pinggir jalan di sepanjang ladang, karena permukaan tanah jalan itu keras, maka benih itu tidak sempat tertanam ke dalam tanah, maka burung-burung datang dan memakannya. Demikianlah firman kebenaran yang diberitakan. Maka firman itu hanyalah terdengar, tetapi tidak sempat masuk ke dalam hati, sehingga firman kebenaran tidak ada kesempatan untuk bertumbuh. Burung yang disebutkan dalam perumpamaan itu adalah iblis. Markus pasal 4 ayat yang ke-15. Demikianlah, iblis tidak mau kalau kita mendengar firman, menerima, dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang ditulis dalam firman itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini berdoalah supaya engkau tidak termasuk pada jenis tanah yang di pinggir jalan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat mendengar, menerima, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang ditulis dalam firman-Nya. Dan anak-anak, kita tidak termasuk pada jenis tanah yang ada di pinggir jalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.